Halo, halo semua. Halo Kak Tahi. Kak Tahi. Aku nulis captionnya salah. Apa? Kak Tahi. Maaf guys. Maaf, maaf, maaf. Sorry mah. Bukan mau ngejek. Nah, Aiden guys. Minal Aiden wal faizin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya at least terjamin. Oke gitu ya. Ini pertama kalinya kita cobain live streaming di YouTube. Aku nggak tahu sih ini bakal seru apa enggak. Cuma kayak aku pikir kemarin soalnya aku habis posting konten terakhir tuh turun banget viewsnya. Terus aku kayak mikir, oh mungkin masih pada lebaran gitu. Nah kebetulan hari ini juga masih libur lebaran ya. Jadi kayaknya kalau misalkan posting video normal kayak sayang ya. Sayang gitu. Jadi aku pikir live aja sambil ngobrol-ngobrol. Ya kebetulan kan sebelum-sebelumnya juga aku udah sering live di Girabelly Gaming ya. Benar. Tadi juga habis live di Girabelly Gaming, tapi main game. Sekarang kita mau makan sambil ngobrol. Yeay. Absen dulu guys. Kalian yang lagi pada nonton, ini tuh pada dari daerah mana aja guys. Ayo, ada Wahyuni, Endang, Nita, Desi, Ujang, Endang. Mantap. Sodong kak, Sodong di mana ya Sodong? Sodong. Oke. Sekarang udah ada 200 orang guys. Terima kasih 200 orang yang sudah. Kita lagi jadi kayak live shopping aja. Emang kayak live shopping? Kita hanya untuk Shopee live. Terus sekarang gimana dong live? Kalau di YouTube kayak gitu aja. Gimana dong live? Guys, kalau mikir gue lagi jualan. Live kalau live YouTube tuh gimana ya, sih harusnya guys? Aja, like sambil ngobrol-ngobrol. Oh. Itu tuh live jualan. Ini beda, ini kan kita ngobrol-ngobrol just chatting. Oke, sekarang kita mau makan apa yuk? Lebele. Kemarin tuh kita sempet ke Sukabumi sehari karena neneknya Gary meninggal di hari lebaran guys, Masya Allah ya. Hari yang baik loh, energinya diambil. Air. Masuk. Kita masuk air ya guys. Berenang maksud lo? Iya. Bayi-bayi yang kemarin baru brojol sehat semua. Alhamdulillah sehat, Hanis. Bayangin seorang Molly tein kakek-kakek gitu. Kasihan Molly-nya. Nih guys. Guys, kalau kalian mau favorit kita. Kalau kalian mau beli bumbu mala ini, kalian bisa langsung aja check out ya keranjang satu. Di description box aku taruh link-nya ya. Belinya di Tokopedia. Nah. Tuh guys, jadi tahunya tuh bentukannya kayak gini. Bentukannya kayak batagor aja gitu. Ya jatuh. Blok. Koplok. Nih. Oh, muncret. Sebenarnya ini enggak perlu dipakai. Cuma tadi beku banget, Pak. Pak. Oh yes, baby. Takabila. Pedes. Pedes nyaman gitu loh, cuman, guys. Cuman enggak sepedes pinjebeo ya. Tahu kulit goreng. Gorengan. Lihat guys. Aku kelaparan jadi mau makan mie-nya dulu. Mantap. Gila. Mantap kali ini, guys. Mantap, Bos. Kuy ini. Racikannya pakai ketumbar, daun ketumbar sama cabai rawit sama cuka. Mantap, guys. Ini kita pakai sorbet enggak sih? Enggak kan ya? Enggak. Soalnya kan udah ada bakso sama tahu. Itu pakai apa aja, Tots? Pakai cuka, cabai rawit sama ketumbar. Mantap kali ini, guys. Itu daun apa, Kak? Kata Endang. Daun ketumbar, guys. Daun ketumbar. Mantap, wangi. Beku. Wah, mantap guys. Nah, Bella cobain bakso aku dong di Bandung. Apa namanya? Enak gak? Apa namanya tuh? Jawab. Selamat hari lebaran. Lahir dan batin. Makan mie-nya dulu guys. Mantap guys. Oishi. Kak, bakso tahu bukan bakso tahi. Iya, typo. Ini wangi banget ya. Ke daun ketumbar. Oh guys. Kayak buat noodle aku porsinya segini. Oh iya. Ayo makan. Mmm.
Mantap. Enak banget. Kurasin dikit deh. Buatnya. Belum masuk ini. Gila mantap guys. Hey hello dari Kalimantan Selatan. Halo. Halo. Kuningan Jawa Barat. Sorry. Kata Gary kurang asin. Kurang asin guys. Mas. Kita perlu makanan-makanan gitu tuh gurih, umami gitu. Apalagi ini pakai mala, jadi lidah kita tuh bergoyang gitu loh, mantep. Bakso Solo di Buah Batu. Tapi bakso Solo banyak. Masa nggak ada nama spesifiknya, Neng? Ready, teman-teman. Online 1, 2, 3. Panas. Masukin mie. Mantap, guys. Mantap, guys. Mantap, guys. Makan bakso, guys. Udah. Ada di Google Maps lokasinya. Tinggal jawab aja, Neng. Susah banget. Namanya apa? Itu tadi, bakso Solo. Oh. Jatuh. Aku kira bakso Solo itu kan kategori ya? Enggak, kan. Di sini aja namanya bakso Solo. Terus apa? Oke, ini guys. Kulit tahu kita masukin. Coba. Iya. Panas banget. Kalau kulit tahu, gue sukanya nggak mateng guys. Dibahas terus tuh bakso tahi. Tahu. Nah guys, kulit tahu. Kalau saya makan pedas, bisa bikin jerawatan kak. Biarin. Olahraga teratur, minum air putih, minum jus. Ada yang nanya, kak kapan mukbang lagi? Temennya itu ASMR bacot. Temennya bukan ASMR. Ini just chat. Chatting. Cobain bakso gepeng Haji Bewok. Bakso gepeng Haji Bewok di Pondok Duta. Di mana itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Sumpah ya, kemarin aku bikinin teman-teman aku hotpot, happy banget semuanya. Itu enak banget. Karena kan bayangin ya, seorang cuma 150.000 udah kenyang mampus, itu udah sampai bego kenyangnya. Belendak ya. Coba bayangin kalau di Chongqing atau di... Seorang bisa... Bisa 400 kali 400. Mantap guys. Kulit tahu nih guys namanya nih. Mantap guys. Itu Duma, KBL minta link, Mala, KB minta link, Mala di spam loh, ayo. Iya. Sabar guys. Kita makan dulu. Nextnya kita taruh deh langsung sebelum live. Wah. Mas Ger, pengen disapa dari Wonosobo, Rio Jovalino Wonosobo. Wonosobo di mana sih? Jawa Tengah ya, kalau nggak salah, Wonosobo. Dekat Wonogiri ya? Kali ini lumayan lah, bener. Seblak Citiu, Kak, di Kuningan. Seblak Citiu, Kuningan. Tapi menurut aku rasanya kayak seblak old gitu loh. Oke, nanti aku cobain ya. Jujur, kalau... Guys, jujur ya, kalau untuk baksonya Soimah, menurut aku... Biasa ya. Buat aku yang suka urat, ini terlalu halus. Cuman, yang enaknya jadi ya, yang benar-benar kacau enaknya, itu tahunya guys, bakso tahunya. Mantep banget. Nambah kuah kan? Nambah kuah? Wah, gila guys. Di luar hujan-hujan. Iya, bayangin guys. Kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Di rumah kalian hujan gak guys? Harusnya hujan ya? Hujan ya? Gak tau deh, coba. Di kalian hujan gak? Halo, Ayu. Mungkin kalian libur ini? Awas jatuh. Libur-libur gini diisi dengan apa kan? Ada yang jalan-jalan. Tim kita aja sih, Sabil sama itu road trip pakai motor tadi aku lihat story. Oh iya? Berdua? Sama temen-temen yang lain. Kita sama Genta. Kalau kita benar-benar us time. Coba. Menikmati di rumah gak ada siapa-siapa. Sumpah, kita tuh ngerasa ya, kayak kita kerja di rumah terus, tapi gak pernah ngerasa kayak se-happy ini. Kayak ini feel like home gitu.
Karena selalu ada lalu lalang orang yang kerja, guys. Karena memang berbeda ya, guys. Rumah yang dijadikan tempat produksi, kantor, bisnis, itu tuh beda sama rumah yang benar-benar rumah gitu. Betul. Sekarang kan ibaratnya kita tinggal di kantor gitu loh. Wah. Wah, mantep, guys. Makan malam apa nggak gemuk? Two hours later. Lagi mau gigit gini tadi. Setahu. Setahu. Kalau baru pertama kali makan mala, jangan langsung banyak guys malanya. Kalau yang udah biasa kayak gue nih liat ya, minyak-minyaknya diuyuk tuh. Minyak-minyaknya diuyuk guys. Enak pisan. Aku menemukan rasa Sunda enak banget di Sukabumi. Oh iya. Tapi enak ya, rasanya tuh kayak kita masuk ke rumah makan zaman dulu gitu loh. Rasanya benar-benar otentik. Gak ada shortcut. Namanya Harum. Sensasi yang nyaman guys ke basuh. Gak pernah ke Karawang kan, makanan yang paling enak di Karawang apa gak? Baso! Baso, 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 banget gila. Baso dong, itu bukan maso. Maso, Pak, Mas, no. Itu bukannya Cirebon, yang malam-malam. Oh, salah guys, sorry. Kirain mah udah pede bener. Karawang tuh kita makan sebelah sama ayam ayam geprek. Oh iya. Kalau Karawang tuh kita cuma dapat dua. Ayo ini ya, mami endut. Oh iya. Mami endut. Terus kamu sebelah yang antri itu. Mie jebel guys di Karawang, mie jebel Mamindut. Dulu bukan mie jebel, masih ini doang. Oh iya, bakso aci ya? Bakso aci apa gitu namanya? Semoga aku bisa beli rumah yang ada kolam renangnya. Rumahnya 500 meter di dekat rumah mamaku. Semoga aku bisa bangun rumahnya di luas tanahnya 200 aja, sisanya taman. Taman untuk main anabul. Rumahnya 200 meter aja. Ada yang coklat tuh? Hah? Habis tuh? Aku bagi-bagi ke kalian. Oh, pantesan dia sedikit banget anjir. Berarti mochi banyak tuh. Kabel, ayo liburan ke Belitung. Ayo.